Belakang. Oh, ini lagi ngedit video. Video apa? Video tugas di saya tinggi. Lihat sih aku mana. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Manajemen bisnis ITS, kamu ingin wawancara ibu sebentar dengan ibu Nama saya juga, nama saya Ibu Ida, selaku ibu RT di kampung sini. Bisa untuk menjawab pertanyaan mas-mas yang kira-kira saya bisa jawab, saya bantu. Kira-kira Bu Ida di sini udah tinggal berapa lama ya? Seumur anak saya kalau nggak salah 18 tahun. 18 tahun. Kenapa ada masalah mungkin sama lingkungannya, ada masalah terutama di ayah mungkin ada masalah gitu. Pernah, ibu pernah kebanjiran juga nu. Pernah ketemu banjir ibu? Iya pernah. Dulu kan rumahnya tidak seperti ini, juga di sini juga bukan seperti ini, masih alami. Ini masih pendek mas, nggak ada di seperti di bibir sungainya nggak ada dulu, nggak ada. Masih cuma tanah-tanah dikasih bambu itu tadi ke mas yang sana tahu pernah tahu sana. Seperti itu, tapi tempat ini nggak ada bambu-bambu, jadi dibiarin seperti itu. Kalau air pasang dari sana mesti naik ke rumah. Masuk ke dalam? Iya masuk dulu. Ibunya pakai air sumur apa air PDAM? PDAM, tapi nggak bisa lakukan. Sampai sekarang PDAM-nya masih bersih atau ada pernah ada masalah? Alhamdulillah masih mulai pasang sampai sekarang nggak ada masalah. Bahkan musim hujan pun juga masih bersih. Nah, menurut Bu ini air yang ideal digunakan sehari-hari itu yang bagaimana? Nah, itu kan ya harapannya itu kan airnya itu bersih. Harus bersih, apalagi kan tadi airnya kan PDAM, masa PDAM kotor, ya kan? PDAM itu istilahnya kan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, ya kan? Kecuali kalau air sumur itu kotor sih nggak apa-apa. Ini kan air PDAM dibutuhkan setiap warga, apalagi setiap pagi, buat jernih gitu. Iya, kalau bisa itu kita pasang kran itu harus kelihatan bersih, jangan sampai ada kotor-kotoran itu nanti. Ya itu tadi, kalau PDAM kalau bisa jangan minta tolong gimana caranya supaya air itu nggak kotor gitu loh. Orang yang ada duit kalau sakit bisa langsung gini sih, kalau kita ya kan lagi kita orang-orang seperti ini gitu loh. Apalagi buat sehari-hari buat makan, nanti masuk ketemu, nanti muncul penyakit-penyakit. Nah, seperti itu. Takutnya kan ada dokumen juga. Iya, kayaknya nggak terlihat. Itu pasti saya nggak terlihat deh kalau ada dokumen kan nggak terlihat. Mas, assalamualaikum. Mas, sebenarnya kami dari ITS, Pak. Kami ingin untuk wawancara dengan Bapak Syaroh, kalau boleh tahu. Bapak Syaroh Khalid. Bapak Syaroh Khalid. Kira-kira tinggal di sini udah berapa lama, Pak? Tinggal di sini kurang lebih ya 20 tahun. 20 tahun. Selama Bapak tinggal di sini, ada mungkin masalah sama air ya, Pak? Ya dulu memangnya kalau air itu akan sulit. Sulit ya? Iya. Jadi sekarang ada meter-meter itu akan lumayan. Oh iya, selesai. Iya. Memangnya kalau di sini memang paling sulit itu air. Air? Iya, air. Kesulitannya itu dari air. Terus air mungkin selain kesulitan mungkin kalau airnya itu bersih atau biasanya kotor? Ya, kadang-kadang ya bersih, kadang-kadang ya kotor. Kalau air PDAM itu jamin bersih 100
kali bersih enggak bisa. Oh, iya sih, Pak. Ya. Jadi ya kalau kadang-kadang ada ngendap di dalamnya itu. Dalamnya yang ngendap. Tapi enggak ada itunya, apa kumannya lah katakan. Jadi enggak kerupaknya cuma kayak iya, ngendap-ngendap seperti kotoran dia. Terus biasanya airnya kayak gitu dia dibuat apa aja, Pak? Ya dibuat masak. Ya, mandi buat masak, buat nyuci, mandi. Mungkin harapan Bapak gitu untuk air di sini ke depannya gimana? Ya. Kalau bisa, ya langsung dari PDAM, bukan dari meter-meter. Ya. Gitu. Kalau dari meter-meter kan dikelola perorangan. Oh, gitu. Iya. Kalau dari PDAM kan langsung pusat. Langsung pusat? Iya. Masalah penagihan itu kan dari PDAM sendiri. Kalau master ini kan ada kelompok buat itu. Tidak mengganggu waktunya, Pak. Oh, iya. Jadi, terima kasih atas waktunya, Pak. Iya, sama-sama. Saya Sonia Zaki Azizia, saya sebagai perwakilan. Oh. Nah, perkenalkan, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Saya Arina. Saya Arsita. Oke, nah, untuk Arina dan Arsita, apakah kalian pernah mengalami dampak dari air motor? Besi-besi timbal gitu atau enggak dia itu berasanya kayak di tubuh itu kayak mungkin agak panas gatel ya gatel gitu. Terus menurut kamu itu air yang kita gunai itu harusnya itu yang seperti apa? Yang bersih, yang enggak jernih. Tapi ya Nina itu ya apa sekarang lagi ada dampak air water gitu. Ya yang bening gitu, nggak berwarna, nggak berasa. Kalian tentang air PDAM yang sekarang ini gimana? Air PDAM sih lumayan bagus sih, cuma kalau tiga musim itu biasanya airnya agak keruh di daerahnya. Kalau yang apa yang dengar-dengar dari teman-teman itu PDAM itu kan seharusnya bisa diminum ya, iya. Perusahaan daerah air minum. Nah itu tapi nggak mungkin sekali, soalnya teman-teman tuh bilang kalau dia tuh agak ya keruh tadi, terus kayak mungkin ada partikel-partikel yang nggak tahu itu apa kayak hitam gitu dari air keluar dari airnya. Itu.